Ya, pemirsa, sejumlah harga bahan pokok atau bahan pangan ini sudah naik di Surabaya, Jawa Timur. Apakah ini juga berdampak terhadap daya beli masyarakat di sana? Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, sudah ada rekan kami, Zainal Asyari, di Pasar Penggilingan, Surabaya, Jawa Timur. Zainal, bagaimana pantauan harga di sana dan juga daya beli masyarakat menjelang Hari Raya Idul Fitri? Selamat sore Putri. Saat ini saya berada di Pasar Pegirisan Surabaya, tepatnya di Jalan Arimbi, di mana para pedagang daging memang setiap mendekati Lebaran di sini ini ada sebutan pasar daging, di mana para penjual daging akan berderet di sini untuk menyediakan kebutuhan Lebaran bagi masyarakat Kota Surabaya, khususnya Surabaya Utara, yang akan berbelanja untuk sebutan Lebaran. Dan bisa diketahui saat ini harga daging memang mengalami kenaikan yang sangat signifikan, di mana kenaikan itu berlangsung selama setiap hari. Jadi dari kalau kemarin 130.000, sekarang sudah mencapai 140.000, dan diprediksikan nanti mendekati H-1 Lebaran bisa mencapai ke 160.000 rupiah. Hal ini disebabkan, dijelaskan oleh para pedagang di lokasi saat ini saya berada, dikarenakan karena pasokan daging dari Jagal sudah tidak ada lagi, karena pasokan sapi yang akan dipotong itu sudah tidak bisa dikirim lagi ke Surabaya karena batasan pengiriman armada yang sudah ditutup semenjak hari Sabtu kemarin. Nah, bisa dipastikan harga daging ini akan terus menaik setiap harinya hingga Lebaran nanti seperti itu. Nah, sementara selain harga daging, juga harga ayam juga mengalami kenaikan dari kisaran 30 ya, bisa mencapai kisaran 40 hingga 50 rupiah per ekornya. Dan juga selain harga ayam, juga ada sejumlah harga sayur mayur seperti cabai, bawang merah, serta tomat itu juga mengalami kenaikan yang juga sangat signifikan, dan alasannya juga sama. Kenaikan ini dipicu oleh karena pasokan dari daerah penyuplai itu sudah tidak ada lagi dan mereka sedang menghabiskan stok yang ada saja. Jadi bisa dipastikan kenaikan ini akan terus berlangsung hingga Lebaran nanti. Demikian Putri. Iya, apakah kenaikan harga ini berdampak terhadap daya beli masyarakat, Zainal? Ya, dari pengamatan kita di lapangan tidak terdampak ya. Mungkin karena masyarakat ini memang membutuhkan kebutuhan untuk berhari raya gitu, mereka tetap berbelanja meskipun mungkin mengeluhkan gitu karena harganya sudah tidak sama lagi dengan harga-harga seminggu sebelumnya seperti itu. Kemungkinan memang harga-harga ini akan stabil setelah Lebaran nanti. Baik, terima kasih Zainal Asyari mengabarkan langsung dari Pasar Penggilingan Surabaya, Jawa Timur.